Jadi hari ini bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa pembubaran parlimen ini telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong, kami Perikatan Nasional menerima keputusan itu kerana itu adalah berlandaskan kepada perlembagaan negara. Apa sebab sekalipun, tapi bila sudah diumumkan, itu adalah keputusan yang selaras dengan perlembagaan negara dan kami hormati itu. Walaupun sebelum ini Perikatan Nasional telah memberikan pandangan kerana situasi semasa ini tidak berapa sesuai dalam dikata kemungkinan berlakunya banjir dan masalah-masalah lain yang sedang dihadapi oleh negara. Itu telah pun kita berikan pandangan. Tapi walaupun begitu, bila mana keputusan telah dicapai dan Yang di-Pertuan Agong telah pun berkenan, maka kita hormati keputusan itu. Jadi yang penting sekarang inilah kita dah pun membuat persiapan. Kita akan teruskan agar Perikatan Nasional nanti akan berupaya untuk mencapai kemenangan dalam PRU ke-15 ini. Ini bukan perkara yang baru. Kita sudah siap siaga sejak dulu lagi. Di peringkat nasional, saya telah umumkan juga beberapa hari lepas apa-apa perkara yang telah pun kami putuskan bersama, baik dari segi gerak kerja, rundingan kerusi, manifesto. Ini saya telah sebutkan, saya cuma nak ulang apa-apa keputusan yang telah pun kita capai. Cuma kita berharap proses perjalanan pilihan gaya tidak akan terganggu dengan keadaan banjir yang sudah mula berlaku. Jadi kita sama-sama berdoa supaya situasi tidak menjadi buruk yang membolehkan rakyat melaksanakan tanggungjawab untuk mereka mengundi di PRU yang ke-15 ini. Ini bagi saya adalah amat penting supaya kita dapat sama-sama menyelamatkan negara kita daripada terus berhadapan dengan pelbagai-bagai masalah kestabilan politik, masalah ekonomi yang agak bertambah sulit, masalah rakyat yang menanggung beban selepas pun post-pandemik yang pelbagai-bagai. Jadi ini pastinya akan menjadi perhatian utama oleh Perikatan Nasional. Perikatan Nasional adalah parti yang prihatin rakyat, yang akan berdiri tegak atas dasar prinsip integriti, ya, dan juga kita akan laksanakan apa yang kita fikirkan terbaik untuk rakyat, insyaAllah. So, calon, mungkin PN temukan muka-muka yang baru ataupun profesional? Calon-calon di peringkat parti-parti, mereka sudah pun mula menyenaraikan bakal-bakal calon. Saya ambil contoh Bersatu je lah, kita dah minta sebenarnya good timing untuk semua Bersatu bahagian-bahagian yang berkenaan menghantarkan nama-nama calon. Jadi kita ada jawatan kuasa yang sedang menapis di peringkat pusat dan nanti akan kita putuskan siapa yang paling sesuai. Kita ambil kira soal latar belakang, soal kelayakan, soal kelulusan, soal hubungan dengan masyarakat setempat, penerimaan rakyat dan usaha-usaha yang mereka telah lakukan selama ini yang saya fikir penting untuk dinilai oleh pengundi. Jadi ini nanti kita ada masa, kita akan umumkan dalam tempoh mungkin kalau sudah selesai awal, lebih awal daripada hari penamaan calon. What is your comment pasal apa itu ada untuk so that the election will be held next year? But now they have decided to do it in maybe the next 1 month. So how do you take this as the... No, I have said in my earlier statement, I mean, this is only a decision made. And it's already been assented by the King. After the Prime Minister asked for his consent, it's already been consented. We as a party respect the decision as much as what we feel is this the timing maybe is not quite appropriate in that sense. But never mind. We respect the constitution, we respect the decision. Jadi saya dah maklum tadi, kita terima itu sebagai satu keputusan yang kita akan hormati dan kita akan gunakan kesempatan yang ada untuk buat persiapan
untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Do you think this will work in favor of your side? Maybe the UMNO and they were not in favor. But I think the rakyat is ready for it. As much as rakyat is very, I would say, you know, they're facing a lot of problem. But I think they want to exercise their right as a rakyat, as a voters, to get a better government. Government that will take care of them, that is concerned about their livelihood. And I think we, Perikatan Nasional, is offering that. Yeah? So makna ini satu kesempatan untuk dia buat satu perubahan besar supaya bila selesai pilihan raya, mereka dapat sebuah kerajaan yang lebih beramanah, berintegriti, bertanggungjawab. Bagi saya, itu tidak boleh dikompromi. Ini kesempatanlah. As much as they are facing this in the midst of floods and everything else, they're facing their own problem. But hopefully, the percentage of turnout of voters, as some speculated, will be low. I would hope that will not happen. So that we will do whatever is best lah. Doa kalau dah ada dalam keadaan sekarang ni, supaya tidak ada satu keadaan musibah banjir yang teruk yang menyebabkan rakyat tak boleh keluar ataupun jentera nak mengangkut rakyat pun tak boleh keluar untuk mengambil mereka keluar mengundi. Yeah, kan ada banyak kartun-kartun keluar tu. Kita tak nak macam itu berlaku, but this are the reality and we will face it lah. Untuk pembelian kursi walaupun belum selesai lagi. So mungkin ada kaedah tertentu daripada PM untuk pembelian kursi di bawah? Tak sukar. Saya lebih tahu hampir nak selesai. Ya, belum selesai. So mungkin ada, mungkin sebab PAS ada 8. So mungkin akan kekalkan status quo yang mana yang menang? Itu prinsip yang kita dah pakai. Kursi-kursi incumbent kekal. Kalau PAS dah ada 8 peringkat negeri, dia punya tu. Kalau kita ada satu peringkat parlimen India Mahkota, itu kita punya. Di peringkat nasional pun prinsip incumbency itu dah diputuskan. Jadi tak payah gonding kursi-kursi itu. Yang kau-kau punya, yang aku-aku punya. Yang nak gonding, yang lain yang bertindih. Ada banyak parti berminat. Jadi kita gonding. Dan setakat hari ini proses rundingan berjalan dengan baik. Tak adalah siapa nak bertempik-tempik, kata nak bergaduh-gaduh. Pasal siapa pun yang bertanding dalam pilihan raya ini atas nama Perikatan Nasional. Jadi menang siapa pun, PAS adalah Perikatan Nasional, Bersatu Perikatan Nasional, dan gerakan pun Perikatan Nasional. Gerakan minta 4, dia dapat 7. Contoh je lah. They get more what they ask for. Jadi mana tak ada masalah. Kami nak gonding ni bukan ramai sangat. Bukan ada 10 ke 20 orang. 3 orang duduk media saya ni dalam masa 3-4 jam, selesai lah. Pada pandangan Tan Sri, adakah PRU tahun ini akan menjejaskan angka di kawasan banjir? Yang itu yang kita dah sebut. Kita dah beritahu awal, seboleh mungkin jangan. Tapi kalau dah ada juga, jadi kena angkut lah. Orang terpuyun lah. Keluarkan mereka, sakit tak sakit, macam mana jentera parti dan jentera kerajaan, SPR kena usahakan begitu. Jangan kita, orang kata, dengan sebab situasi keadaan dah tak mengizinkan, kita tak buat kerja. Ini makna kerja lagi banyak yang perlu kita buat supaya supaya pengundi boleh menggunakan orang kata hak mereka untuk mengundi dalam waktu sekarang ini. Okay? Alright.